Shalom. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Kali ini saya sudah mandi. Minggu yang lalu hanya cuci muka. Langsung khotbah. Mari kita berdoa sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami datang dengan hati yang penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau terus memeliharakan hidup kami. Engkau hadir dan Engkau menyertai dan Engkau menopang perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dari minggu ke minggu kami boleh melihat berjumpa dengan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Di tengah-tengah ketidaktaatan dan di tengah-tengah kami sering lalai di dalam kesetiaan kepada Engkau. Engkau Allah yang setia terus tidak pernah mengingkari janji-Mu untuk setiap kami. Oleh sebab itu dalam kesempatan pagi ini kami merindukan hati kami kembali diarahkan oleh firman-Mu. Dan biarlah kami boleh berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Supaya setiap kami yang betul-betul mendengar firman Tuhan pagi ini. Kami pulang dengan hati yang dipenuhi dengan kesukacitaan. Karena Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kami. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan sekali lagi ingin mengungkapkan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah kami memiliki kepekaan untuk berespon terhadap firman Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati ibadah ini. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Supaya kami menjadi hidup yang makin berkenan dengan Engkau. Hidup yang makin serupa diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan serupa dengan Engkau sendiri. Terpujilah Engkau demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Nehemia pasal 1. Mari kita membaca secara bertanggapan. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia pasal 1 ayat yang ganjil saya bacakan dari mimbar ini, yang genap demikian seterusnya jemaat akan membacakannya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalyah pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Tapi bila kamu berbalik kepada-Ku dan tetap mengikuti perintah-perintah-Ku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini dan umat-Mu yang telah Kau besarkan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan kekayaan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raya.
Saudara, orang seringkali lupa bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang berbuah. Salah satu bentuk daripada buah iman itu adalah kepedulian. Tidak ada orang yang beriman itu pasif dan tidak mengambil bagian dan tidak mengambil beban terhadap apa yang ada di sekitar hidupnya. Tidak mungkin, saudara. Ya. Dengan konteks pergumulan yang ada di negara ini, dengan munculnya undang-undang baru LGBT, itu seharusnya menimbulkan beban yang semakin besar, doa yang semakin dalam, sampai merebut hati Tuhan. Saya menggunakan istilah itu. Supaya Tuhan berperkara di negara ini lebih jauh. Supaya banyak orang datang ke dalam pertobatan-pertobatan yang sejati. Banyak orang dipulihkan seperti tadi lagu itu. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang benar-benar peduli? Dosa terburuk di dalam konteks relasi, kalau kita lihat, bukan hanya sikap membenci orang lain, tetapi sikap yang tidak peduli ya, kepada orang lain. Itu dosa terburuk di dalam konteks relasi. Ya. Karena sikap tidak peduli adalah esensi ya, dari sikap tidak manusiawi. Ini hal yang harus direnungkan lebih jauh. Saudara, pernyataan ini merupakan rangkuman dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, bukan? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagaimana orang-orang yang menggunakan simbol-simbol religiusitas, orang Lewi, imam ahli Taurat dan sebagainya, bisa membiarkan orang yang tergeletak padahal itu adalah bangsanya sendiri. Yesus memberikan satu perumpamaan yang begitu kontras, sengaja memunculkan orang Samaria yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria yang dianggap adalah orang-orang yang menjual kebenaran Allah karena mereka kawin campur, bukan? Apa yang terjadi? Justru orang yang mereka benci, justru orang yang menyatakan kepeduliannya. Sudah, kita bisa lihat. Apa urusannya orang Samaria dengan orang Yahudi yang sedang dirampok tersebut? Tidak ada urusannya. Bahkan itu bisa menghambat planning dia, rancangan dan rencana dia, bukan? Tetapi kita lihat, saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sedemikian rupa. Di dalam konteks bacaan kita pagi ini, kita berjumpa dengan orang yang namanya Nehemia. Seorang yang peduli dengan orang lain. Seorang yang peduli dengan bangsanya yang sedang terpuruk. Seorang yang sedang peduli dengan umat Allah. Dia peduli terhadap tradisi di masa lalu, kalau kita lihat di sini. Dan kebutuhan orang lain di masa kini. Di dalam konteks daripada umat Allah. Dia peduli terhadap masa depan daripada umat Allah itu sendiri yang sedang terburuk. Kita lihat, saudara, dia peduli terhadap warisan rohani kota leluhur yang ada catatan-catatan sejarah pekerjaan Allah yang begitu luar biasa dan kemuliaan Allah yang pernah dinyatakan. Saudara, dia menunjukkan sikap peduli dengan empat cara yang berbeda. Yang pertama, saudara, kita lihat kepedulian Nehemia. Dia bertanya. Perhatikan ayat 1-3. Dia sebagai seorang awam, sebagai seorang juru minuman raja, ya, yang begitu besar raja pada waktu itu yang bernama Artasasta Logimanus, saudara, ya, yang memerintah Persia cukup panjang dari 464 sampai 423, ya, sebelum Masehi. Dan Nehemia ini disebutkan sebagai anak daripada Halkaya, saudara, untuk membedakan dari orang-orang yang lain yang namanya mirip. Kalau kita membaca Nehemia pasal 3 misalnya ayat 16 dan Esra pasal 2 ayat 2. Kata nama Nehemia itu berarti Tuhan telah menghiburkan. Saya sedang mengkhotbahkan anak saya sudah pagi ini. Karena anak saya yang bungsu namanya Nehemia. Dan itu bukan nama yang kami berikan. Bukan saya, bukan istri saya, bukan opa omanya. Istri saya sedang berdoa. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak dan diminta untuk memberikan nama anak itu adalah Nehemia.
Saya tahu bahwa kami sebenarnya tidak mungkin bisa punya anak. Sudah pergi lari sana sini, dokter spesialis mana saja, saudara, profesor-profesor mana saja, dan hasilnya sama saja. Akhirnya kami berhenti dari semua berobat itu, kami berdoa. Pada waktu kami sedang mempelajari ya kisah Sakaria dan Elisabet dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 tersebut, saudara, Tuhan meneguhkan iman kami. Dan disitulah kami memegang janji Tuhan dan lahirlah anak yang pertama, Karista. Maka kami kasih nama Karista, benar-benar karis, kasih karunia Tuhan. Ya, maka itu nama anak ini panjang, ya, sangat panjang. Sehingga pada waktu acara baptis dan sidi, pendetanya bilang, ini dikasih nama kok panjang banget, ya. Elkana, ya, cuma 3 kata. Elkana, Ignatius, Aquila, ya. Terus yang kedua pendek, saudara. Ya, Nehemia, Melfren, kira-kira gitu ya. Yang pertama panjang banget, saudara. Ya, Karista, Riani, ya, bla bla bla, Satya Pratama, bla bla bla, panjang banget, saudara. Kenapa? Ya, karena itu pergumulan kami yang panjang untuk anak ini, ya. Dan hadir dengan kasih karunia-Nya. Sudah tahu? Ya, akhirnya datang Tuhan karuniakan anak pertama, Tuhan karuniakan anak kedua. Ya, pada waktu dikaruniakan anak pertama ini sepikir anak tunggal. Terus Tuhan karuniakan anak kedua Elkana itu, saudara, lewat satu pergumulan yang begitu panjang. Dan kami pikir sudah selesai. Tuhan menitipkan Nehemia Melfren. Melfren memang kami cari sendiri, tapi Nehemia itu berhasil dari Tuhan. Dia pemimpin besar kerinduan kami. Maka sekarang dia menjadi penulis lagu-lagu rohani, saudara. Ya, Natal baru-baru ini dia menciptakan satu lagu rohani juga, ya, yang menggugah begitu banyak orang. Sampai pendeta minta dia nyanyi berkali-kali di berbagai event ibadah dan sebagainya. Dia ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara, satu pergumulan yang sangat panjang kehadiran Nehemia tersebut. Ya. Ini arti kata Nehemia, saudara. Dikatakan di sini. Ya. Tuhan telah menghiburkan. Ya. Nah, pada saat itu saya sedang menyiapkan satu khotbah, ya, untuk seluruh pengurus yang sedang mempersiapkan satu camp, semua diambil daripada kitab Nehemia. Ya. Saya ingat camp itu pembicaranya, ya, Bapak Dr. Iman Santoso PhD. Ya, Bapak rohani kami, senior kami itu yang membawa Pak Agus untuk mengenal Kristus. Ya. Ya, saya sedang bersama-sama panitia dan pengurus yang lain mempelajari kitab Nehemia. Ya. Sebelum camp itu dilaksanakan, kami lebih dahulu masuk ke dalam kehidupan dengan kitab tersebut. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba istri saya yang tidak tahu saya sedang mempersiapkan apa khotbah-khotbah dan bahan-bahan ini Nehemia, tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu yang khusus semacam itu. Sudah kita lihat. Maka saya tidak pernah menyiapkan nama yang lain kecuali nama yang Tuhan berikan, Nehemia. Dan sama sekali kami tidak mempersiapkan nama cewek atau perempuan, tidak. Dan Tuhan menggenapkan semuanya. Nama Nehemia luar biasa. Tuhan telah menghiburkan. Nama ini tepat karena kehadiran Dia di tengah-tengah bangsa yang sedang terpuruk, kemuliaan Allah yang sudah memudar dan hilang itu, Dia mengembalikannya, saudara. Dengan hati yang Dia persembahkan kepada Tuhan, dengan kepedulian yang Dia kedepankan. Seorang juru minuman raja pada waktu itu bukan hanya memiliki kedudukan yang jauh lebih penting dibandingkan dengan kedudukan para pelayan modern masa kini, saudara. Dia punya akses untuk bisa memberikan nasihat kepada raja jika raja sungguh-sungguh memberikan kesempatan dan meminta kepadanya. Oleh sebab itu, sebagai seorang juru minuman raja, dia harus memiliki satu wawasan yang begitu luas di dalam pemerintahan, hukum dan sebagainya. Karena raja sewaktu-waktu bisa meminta pertimbangan daripada seorang juru minuman raja. Bukan hanya dia sekedar mentes minuman yang akan dia atau raja minum, tetapi lebih daripada itu, kesempatan-kesempatan yang dia bisa dapatkan dengan memberikan nasihat kepada raja jika diminta.
Itu kita bisa lihat di dalam konteks Kejadian pasal 41, saudara, ayat 1 sampai dengan 13. Karena dia memiliki akses begitu mudah kepada raja, kita lihat di sini. Seorang juru minuman adalah orang yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan raja, yang bisa dia gunakan baik untuk maksud baik maupun untuk maksud buruk. Ke dalam dua konteks ini, Nehemia adalah orang Yahudi yang memiliki kedudukan penting di istana dan dikenal memiliki karakter dan kemampuan yang sangat baik, sama seperti Daniel yang kemarin kita dengar dalam Daniel pasal 1, bukan? Ya. Pada waktu itu diperkirakan sebagian orang Yahudi sudah hampir satu abad kembali ke tanah air. 100 tahun sudah balik. Sebenarnya Nehemia juga dapat bergabung dengan kelompok yang kembali itu. Tetapi dia mengambil keputusan tetap tinggal di istana. Bukan untuk mencari aman, enak, dan nyaman, saudara. Bukan. Dia berjalan di dalam keputusan kepada pusat kehendak Tuhan. Keputusan dan pilihannya sangat tepat. Tuhan memiliki tugas khusus bagi Nehemia di tempat dia bekerja. Dengan tugas khusus itu dapat dikerjakan di, tidak mungkin bisa dikerjakan di luar istana, saudara. Kita lihat Tuhan menempatkan Nehemia di istana sama seperti Tuhan menempatkan Esther di istana juga untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Saudara, kita lihat ini tidak mungkin bisa dikerjakan di luar daripada istana, tidak mungkin. Tuhan juga menempatkan Yusuf di Mesir, Daniel di Babel, di pusat pemerintahan semua. Di dalam, bukan di luar. Kita lihat di dalam konteks ini. Ketika Allah sedang menggenapkan satu pekerjaannya, satu rencananya, Dia selalu menyiapkan pekerja-pekerjanya untuk menempatkan mereka di tempat yang tepat, di dalam waktu yang tepat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita terus berdoa dan berpusat kepada Tuhan dalam pengharapan. Karena memang Dia satu-satunya yang akan menggenapkan rencananya di dalam waktu yang terbaik bagi Tuhan sendiri. Saudara, kalau kita lihat di dalam penanggalan Ibrani, ya, bulan Kislu itu berlangsung dari pertengahan November sampai pertengahan Desember dalam kalender Masehi. Ya. Tahun ke-20 pemerintahan Artasasta, saudara, itu tahun 444 sebelum Masehi. Ya. Susan atau Susa, saudara, itu adalah ibu kota daripada kekaisaran Persia. Itu tempat tinggal raja, ya, di istana musim dingin. Ya. Kalau kita lihat di sini, tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu hari yang rutin dilakukan ketika Nehemia bertemu dengan saudaranya yang bernama Hanani. Ya. Kalau kita lihat Nehemia pasal 7 ayat 2. Tetapi yang khusus, saudara, kita lihat di sini, Hanani baru saja kembali dari kunjungannya Yerusalem. Dari pertemuannya ini terjadi satu titik balik dari kehidupan Nehemia. Kalau kita lihat, itu seperti sebuah pintu, saudara. Itu ada pintu. Kita lihat. Pintu yang begitu besar, saudara tahu. Dia hanya digerakkan dengan satu engsel yang kecil. Betul? Engsel itu ditaruh di atas, ada yang di tengah, dan ada yang di bawah. Engsel-engsel yang kecil itu bisa menggerakkan pintu yang begitu besarnya, begitu kokohnya. Sudah kita lihat di sini. Demikian juga sebuah peristiwa yang biasa saja. Perjumpaan Hanani dengan Nehemia itu bukan perjumpaan yang pertama. Itu perjumpaan yang sering dan biasa. Tetapi kita lihat di sini. Peristiwa yang biasa ini dapat mengubah kehidupan yang secara luar biasa. Coba perhatikan di sini. Maka jangan anggap sepele pertemuan-pertemuan kita, sebiasa apapun. Karena di dalamnya Tuhan sedang menggenapkan satu rencana. Seringkali orang, ah, aku ada aktivitas ini, meninggalkan cell group, meninggalkan PA, meninggalkan ibadah dan sebagainya. Kok keliru? Ah, aku kan bisa ngikutin lewat streaming, lewat internet, lewat ini. Oke, tapi engkau tidak akan bisa melihat satu rencana Allah lewat perjumpaan pribadi-pribadi ini. Sharing pribadi-pribadi itu. Koinonia atau persekutuan itu. Tuhan sedang menyiapkan jawaban terhadap dirimu melalui si A. Tapi engkau tidak hadir, jawaban itu tidak datang. Tuhan tidak sedang menyiapkan lewat khotbah ini.
Tuhan bisa menyediakan khotbah kecil dalam sharing saudara seimanmu dalam persekutuan itu, ada dalam ibadah itu. Saya bisa lihat. Itu peristiwa yang biasa. Kita ke gereja kan satu peristiwa yang biasa, benar enggak? Tetapi itu menjadi luar biasa jika engkau memaknai di dalamnya bahwa aku ingin berjumpa dengan Tuhan dan berelasi dengan saudara seimanku untuk saling menguatkan dan meneguhkan di dalamnya. Maka itu menjadi satu perjumpaan yang menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti biasanya, sudah kita lihat, Musa keluar dari rumahnya. Biasa. Dia mengembalakan kambing dombanya. Biasa. Kalau kita lihat di situ. Ya. Tetapi pada hari itu, dia mendengar panggilan Tuhan dan menjadikan seorang nabi dalam Keluaran pasal 3. Pekerjaan yang biasa dia lakukan, keluar dari rumah mengembalakan kambing domba. Hal yang biasa, saudara kita lihat. Tetapi dia mengerjakan dengan tekun. Maka di dalam perjumpaan dengan Tuhan yang biasa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan di sini. Ya. Saudara, hal ini seperti biasanya ketika Daud pulang dari mengembalakan kambing domba dan sebagainya. Kita lihat. Dia pulang seperti biasa. Tetapi pada hari itu, dia diurapi menjadi raja dalam 1 Samuel pasal 16. Hal yang biasa bukan? Tetapi ada rencana Tuhan yang akan digenapkan dalam peristiwa itu. Karena orang ada di dalam waktu dengan ketekunannya, dengan kesetiaannya. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Di tengah-tengah puncak daripada kesibukan kita sebagai orang percaya, hal yang paling mudah kita tinggalkan adalah kehidupan ibadah dan kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita anggap pada waktu kita meninggalkan hal ini tidak berdampak apapun langsung kepada kehidupan kita. Betul? Engkau salah besar. Justru itu menjadi fondasi daripada seluruh aktivitas hidupmu sepanjang hari itu dan seterusnya. Justru fondasi itu kau singkirkan dan kau memberikan fondasi yang palsu yang akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Saya kemarin bilang sama Ryan, jangan pernah tinggalkan ibadahmu walaupun kau bisa mengikuti lewat internet dan sebagainya. Karena engkau kehilangan sisi koinonianya. Engkau mungkin tidak kehilangan sisi berkat firman-Nya, tetapi Tuhan sedang membawa dirimu untuk berjumpa dengan pribadi-pribadi yang akan memberkati hidupmu. Dan sekaligus juga Tuhan sedang akan memakai engkau untuk memberkati orang-orang yang kau jumpai di dalam ibadah itu. Kalau kau tidak datang, kau kehilangan kesempatannya. Kemarin sambil makan siang, kami ngobrol bertiga, sharing dan sebagainya. Saya katakan, prioritaskan ya dalam ibadah itu. Prioritaskan. Hidup berpusat kepada Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Saya memberikan 10 poin kepada Elkanah. Poin-poin itu banyak semua adalah bagaimana hidup yang berfokus kepada Tuhan, hidup yang memprioritaskan seluruh ibadah dan pelayanan, hidup yang menjaga kesucian sedemikian rupa. 10 poin itu saya berikan kepada anak saya. Kalau dia jaga itu dengan baik, maka Tuhan beserta dengan dia. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat. Juga saudara, kita lihat hari itu juga hari yang biasanya bagi Petrus, bagi Yohanes, bagi Andreas. Kalau kita lihat, saudara, ya, mereka sedang memperbaiki jalan mereka. Semalaman mereka gagal mendapatkan ikan. Tapi pada hari itu, Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia. Kalau kita membaca Lukas pasal 1 ayat 11. Hal yang biasa dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi hari itu menjadi luar biasa karena kehadiran Tuhan dan Tuhan memanggilnya menjadi orang yang memberkati dunia ini. Kalau kau punya iman, kau pasti peduli. Ya, mari kita lihat sudah dalam konteks ini. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, bukan? Hari ini apa yang Tuhan rancangkan, kita tidak pernah tahu. Kita hanya menjalani dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan, dan fokus kepada Tuhan. Maka di dalamnya, kita akan berjumpa dengan perkara-perkara ajaib yang Tuhan sedang genapkan di dalam ketekunan kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita hari ini. Saya perhatikan di dalam terang firman Tuhan. Mari kita menjaga hati kita tetap terbuka dan sensitif kepada pimpinan Tuhan, saudara. Ya,
Ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita membuka diri senantiasa kepada kehendak Tuhan tersebut. Pimpinan Tuhan sedemikian rupa, saudara. Mengapa Nehemia menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang tinggal ratusan mil, jauh sekali, saudara, dari tempat tinggal dia. Dia sudah punya kedudukan yang aman, kedudukan yang sangat nyaman, membuat dia sebenarnya tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi dengan bangsanya, karena dia sudah at home dengan kedudukan tersebut dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini, orang yang memiliki iman yang sejati adalah dibuktikan dengan kepeduliannya. Bukan rasa aman dan nyamannya itu menidurkan imannya, saudara. Tapi justru kita lihat imannya tergugah pada waktu dia melihat dan mendengar sesuatu yang sedemikian rupa terjadi dengan umat Tuhan, dan di mana kota suci itu sendiri menjadi satu reruntuhan. Dia tidak tinggal diam. Perhatikan, saudara, satu setengah abad sebelumnya Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hei Yerusalem? Ya. Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapa yang akan singgah untuk menanyakan perihal keselamatanmu? Itu dalam Yeremia 15 ayat 5, saudara. Kita lihat di sini. Nehemia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang penting. Nehemia sudah melakukan hal yang penting sebagai juru minuman raja. Tapi Tuhan mengatakan, ada rencana Tuhan yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu keselamatan umat Allah. Kemuliaan Allah harus dikembalikan. Nehemia dipanggil untuk mengerjakan yang jauh lebih penting dari apa yang sedang dia kerjakan hari ini. Kita sudah masuk dalam zona nyaman. Seolah-olah yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan? Kita lupa. Maka kita tidak sensitif jika Tuhan ingin memanggil kita membawa keluar dari zona nyaman itu yang mungkin saja membuat kita tidak nyaman, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memiliki satu pengaruh besar, mengerjakan yang jauh lebih penting dari apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Saudara, mari kita lihat dalam terang firman Tuhan ini. Ya. Nehemia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan bukan hal yang biasa-biasa, tetapi hal-hal yang sangat penting untuk menggenapkan rencana Tuhan di dalamnya. Saudara, sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Saya bilang saya datang lebih awal ke sini, ya, mempersiapkan untuk anak. Enggak tahunya anaknya punya masalah dengan visa. Sampai sekarang enggak jelas-jelas, ya. Ya, saya hanya coba belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan apa yang terjadi. Saya ketemu dengan orang-orang yang akhirnya memiliki beban yang sama dengan Papua. Di luar dugaan. Saya tantang orang itu, ayo ikut saya sama-sama ke Papua. Ya. Jangan kasih persembahan saya bilang gitu. Tapi you harus ikut sama-sama untuk lihat apa yang dikerjakan di sana. Itu hal yang jauh lebih penting, saudara. Bagi saya, lebih baik orang itu bawa persembahannya sendiri dan diserahkan di sana, kan? Daripada harus via-via kami ngapain. Ya. Saya ingat satu gereja besar di Surabaya itu, saudara. Selesai saya khotbah begitu, ya. Tiba-tiba saya dipanggil salah seorang hamba Tuhan. Dan ada apa semacam gembalanya di tempat itu. Ya. Saya itu ketemu dengan pendeta ini. Ya. Dia katakan mereka baru melakukan satu pekan misi atau bulan misi. Ya. Dikumpulkan uang, sejumlah uang yang begitu besar. Karena sedang terjadi gempa yang dahsyat waktu itu di Alor. Ya. Di Alor terjadi gempa yang sangat dahsyat waktu itu. Ya. Gempa yang sangat dahsyat ini, saudara, ya, enggak lama kemudian seperti terkubur, saudara. Karena sebulan kemudian terjadi peristiwa tsunami. Wah, peristiwa tsunami di Aceh itu kan dahsyat luar biasa, kan? Seluruh dunia, kan? Nah, ini yang Alor akhirnya kan tertinggal, terbengkalai, terabaikan, saudara. Saya katakan tetap. Bahkan dia yang Alor ini ada di provinsi NTT, itu tempatnya apa Pak Agung, ya, orang tuanya dari Alor sana, ya. Orang-orang dan gereja-gereja masyarakat di NTT sama sekali tidak punya kepedulian. Waktu saya datang ke sana, saudara, mereka biasa-biasa saja. Bahkan lebih celaka lagi, gereja itu menghimbau untuk memberikan persembahan untuk ke Aceh. Alor satu rupiah pun tidak.
Terus ada anak seorang wali kota, saudara. Dia katakan, saya tertegur. Hari jauh-jauh datang ke sini. Memberikan perhatian kepada Alor. Kita yang cuma sejengkal saja sampai ke sana. Kepedulian dan apapun tidak ada sama sekali. Bayangin, saudara. Seperti itu, saudara. Kita lihat. Ya. Dan saya tidak pernah lupa, saudara, dengan hal yang semacam itu. Ya. Pada waktu terjadi peristiwa itu, coba. Terus pendeta ini bilang kepada saya, Pak, kami ada persembahan untuk Alor. Ya. Kami ingin serahkan dan titip kepada Bapak. Saya bilang loh, gereja yang sebesar ini kan punya tim misinya. Iya. Kenapa tidak mengutus tim misinya? Ayo pergi sama saya. Kalian tidak perlu ongkosin saya. Ya, kalian ongkosin orang yang kalian utus saja. Saya akan pimpin menuju tempat di mana yang paling tepat untuk persembahan diberikan. Jawabannya apa? Ya memang ada sih, tapi belum siap yang gitu-gitu. Ya. Kapan siapnya? Kapan siapnya? Ini gereja gede loh, saudara. Bilang tidak siap untuk hal-hal begitu. Terus kapan siapnya? Biasanya kalau hamba Tuhan dititipin begitu kan enak. Oh ya gak apa-apa, terima kasih. Kalau saya enggak, gerejamu ada orang utus, saya akan dampingi. Kenapa? Pada waktu orang itu diutus oleh gereja dan dia menyaksikan sendiri, beban itu Tuhan akan taruh kepada dia. Dia pulang akan bersaksi. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Orang yang mau peduli adalah orang yang mau repot. Kalau kau tidak peduli, engkau tidak akan pernah direpotkan apapun juga. Jiwa-jiwa itu mau begitukah? LBGT mau jalan teruskah? Kau tidak peduli, enggak mau repot. Saya sayangkan, saya sangat yakin keputusan sampai kelompok-kelompok itu bisa menang karena banyak anak Tuhan dan gereja Tuhan tidak berani menentukan sikap karena tidak punya kepedulian. Ini sesuatu yang sangat serius. Sesuatu hal yang harus diwaspadai. Negara yang sudah tidak mencintai Alkitab, negara yang sudah bertentangan prinsip hidupnya dengan firman Tuhan, cepat atau lambat, negara itu akan mengalami kemerosotan dan kehancuran. Ini yang terjadi dengan Amerika. Amerika dalam 10 tahun pemerintahan Obama terjadi keruntuhan sedemikian rupa. Ekonomi semua runtuh. Kenapa? Karena sudah menghilangkan semua prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya. Ibadah dari White House enggak ada lagi. Doa sekolah-sekolah Bapak kami enggak ada lagi. Benar enggak? Kita lihat apa yang terjadi berikutnya, saudara. Ya. Dengan begitu gampang melegalkan LGBT, benar enggak? Sudah enggak kembali kepada Alkitab. Satu negara, satu keluarga yang sudah menyingkirkan Alkitab, kau sedang meruntuhkan fondasimu. Cepat atau lambat akan runtuh. Ingat perkataan saya. Negara ini sedang melawan Alkitab. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Kekuatan mana bisa menghadapi Tuhan? Kelihatannya secara mayoritas kau bisa menang sampai menghasilkan satu hukum sedemikian rupa. Tapi Tuhan berdaulat terhadap bangsa-bangsa, Alkitab mengatakan. Dan ada waktunya Tuhan bertindak di dalamnya. Saya bisa lihat. Amerika sekarang dipimpin oleh orang yang kelihatannya kacau. Moralitasnya begitu luar biasa. Rusaknya, benar gak? Tapi di tangan presiden yang moralitasnya rusak, seluruh elemen rohani dikembalikan. Karena wakilnya prinsip itu seorang yang cinta Tuhan. Semua dikembalikan. Sudah bisa lihat. Saya sangat yakin rumah tangga yang menghargai firman Tuhan, bangsa-bangsa, negara-negara yang menghargai firman Tuhan, di situ ada kehadiran Tuhan dan di situ ada penyertaan Tuhan dan di situ ada berkat-berkat yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, mari kita serius, sungguh serius di dalam hal ini. Nehemia ini orang yang dipilih, ya. Beberapa orang lebih memilih tidak mengetahui apa-apa sedang terjadi. Ya, kalau terjadi apa-apa sudahlah, tutup mata saja. Tapi Nehemia di sini kita lihat, saudara,
dia lebih memilih untuk ingin mengetahui apa yang terjadi. Pada waktu dia ingin memilih mengetahui apa yang terjadi, itu berarti dia siap luka. Pada waktu dengar sesuatu yang sangat memilukan, hatinya luka, saudara. Orang yang peduli adalah orang yang siap dilukai hatinya. Yesus datang ke dalam dunia, dia peduli terhadap dosa-dosa manusia, benar enggak? Dia terluka karena dosa-dosa kita, benar enggak? Orang yang peduli adalah orang yang siap untuk dilukai. Dia tidak dapat menyembunyikan apa yang tidak Anda tahu, tidak dapat menyakiti Anda, benar enggak? Kalau saudara tidak pernah peduli, hal yang tidak pernah kau pedulikan itu tidak akan pernah melukai hatimu, benar enggak? Tetapi yang kau pedulikan dan makin kau pedulikan, makin melukai dirimu. Saya sangat peduli dengan Papua, dengan apa yang terjadi di sana. Saya punya data yang begitu sangat penting. Ya, suatu saat mungkin kita bisa sharing tentang itu. Saya akan tunjukkan sedetil-detilnya sebenarnya kondisi Papua sekarang ini bagaimana. Bukan lagi mayoritas Kristen. Saya bisa berikan setting setiap daerah. Saya pergi ke Merauke, saya pergi ke Wamena, masuk ke daerah-daerah, sangat mengejutkan. Di Merauke sekarang sudah kekristenan cuma 40%, 60% yang lain. Kalau sudah masuk ke Wamena, 12 kilo dari kota Wamena, ada satu desa yang dulu zamannya BBM itu viral kemana-mana, itu desa Walesi. Saya pergi ke tempat itu pada malam hari, padahal orang 6:30, jam 7 dan sebagainya, itu orang sudah tidak mau lagi ke daerah itu, sudah daerahnya enggak naik gitu, enggak mau lagi, gelap dan sebagainya. Saya ajak, saya sewa mobil, saya mau ke sana. Mereka, waduh ngapain dan sebagainya, enggak, saya mau ke sana, saya mau berdoa untuk tempat itu. 12 kilo dari kota Wamena, jalan yang mendaki yang tidak terlalu baik dan sebagainya. Saya berdoa di tempat ini. Dulu tempat ini 100% Kristen. Sekarang kekristenan cuma 20%. Kelompok yang lain 80%. Coba ya, itu situasi yang ada. Maka sampai hari ini 13 tahun saya mengerjakan pelayanan di Papua bersama Pak Akung. Ini Maret kami akan berangkat lagi dengan tim 12 orang. Karena kami harus mengerjakan 8 kota belum daerah-daerah di sekitar kota tersebut. Kerjakan terus di tengah-tengah keterbatasan semua. Saya sangat yakin kami punya Tuhan yang tidak terbatas itu. Karena kelompok-kelompok lain punya 3 kekuatan. Mereka punya kekuatan jaringan, mereka punya kekuatan dana yang sangat besar yang tidak terhingga, dan mereka punya kekuatan SDM yang begitu limpah. Kami tidak punya kekuatan-kekuatan itu. Tapi kami, kekuatan kami adalah Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat serius. Maka program kami 2015 kami membuat satu konferensi ya untuk pelayanan Papua di dalam kegerakan pelayanan kami. Dalam 20 tahun ke depan maka harus menghasilkan 5.000 murid Kristus yang mentransformasi Papua. Dari 5.000 itu 2.000 adalah tenaga dosen dan pendidik yang lain, ya, 2.000 tenaga medis dan perawat yang lain, 500 birokrat supaya menghasilkan ahok-ahok baru di seluruh wilayah Papua, dan 500 sebagai entrepreneur-entrepreneur yang menguasai seluruh ekonomi yang sekarang dipegang kendali oleh kelompok-kelompok lain. Kami setting semacam itu sudah. Program yang sangat jelas, tinggal kami mengikuti apa yang Tuhan mau dan kerjakan. Makanya satu pekerjaan yang tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Tetapi percayalah, kalau kita makin peduli, memang kita mudah saja terluka. Tetapi percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya berjumpa dengan kesukacitaan besar. Karena Tuhan menggenapkan melalui orang-orang yang sedang peduli di dalamnya. Kau boleh terluka karena kepedulian. Tapi Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesukacitaan besar pada waktu Tuhan menggenapkan semua rancangannya melalui orang-orang yang peduli tersebut. Coba perhatikan di sini. Apa yang Nehemia sedang pelajari, saudara, kita lihat dalam konteks ini. Ya. Ketika kita benar-benar peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, kita ingin mengetahui fakta kondisi mereka sebenarnya. Tidak peduli betapa beratnya kondisi mereka.
menutup mata dan telinga untuk kebenaran dapat menjadi langkah pertama menuju kepada satu tragedi di dalam diri kita bagi orang lain. Orang yang tidak peduli, sebenarnya dia sedang mempersiapkan satu langkah awal yang sangat tragis. Dan itu akan menjadi satu tragedi yang akan membawa kepada penyesalan karena ketidakpedulian. Tetapi bagi orang-orang yang peduli, dia sebenarnya menuju kepada satu langkah awal imannya yang menghasilkan pemulihan dan kemuliaan kepada Tuhan. Coba kita lihat di sini. Kebesaran nama Tuhan dikembalikan lewat Nehemia yang peduli. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada umatnya, kepada bangsa-bangsa lain lewat kepedulian Nehemia, bukan? Kita lihat di sini. Saudara, apa yang Nehemia pelajari tentang Yerusalem dan tentang Yahudi pada waktu Hanani menceritakan semacam itu? Ada tiga hal, saudara. Ada tiga kata saja yang kita bisa simpulkan. Ya. Berita buruk itu. Orang-orang yang masih tinggal, saudara perhatikan. Kesukaran besar dan tercela. Itu kondisinya. Ya. Nehemia mencoba peduli. Pada waktu dia peduli, dia menjumpai tiga kesimpulan yang ada yang sangat simple. Ya. Orang-orang yang masih tinggal di sana dan kondisi mereka dalam kesukaran besar dan dalam kondisi yang tercela. Bukankah itu menyakiti? Dan bukankah itu menyakitkan bagi Nehemia? Sangat menyakitkan. Sudah kita lihat. Tanah yang dihuni oleh bangsa yang besar sekarang hanya tersisa orang-orang yang tinggal di sana. Perhatikan, saudara. Ya. Mereka berada dalam penderitaan yang besar, berjuang untuk tetap bertahan hidup. Bukankah tadi mereka di tanah yang besar itu melihat kehadiran Tuhan dan kelimpahan berkat Tuhan? Sekarang sirna karena ketidaktaatan mereka. Saudara bisa lihat satu kondisi yang sangat mengemaskan di sini. Sebuah kota yang megah, Yerusalem tersebut, sekarang menjadi reruntuhan, saudara perhatikan. Ya. Sebuah bangsa yang besar, sekarang menjadi bangsa celaan. Bukankah itu sesuatu yang sangat membuat Nehemia menderita, sakit karena hal-hal demikian? Saudara perhatikan di sini. Sepanjang hidupnya, saudara, kita lihat Nehemia mengetahui bahwa kota nenek moyangnya berada dalam satu reruntuhan karena Babel telah menghancurkan tembok Yerusalem, menghancurkan gerbangnya, bait sucinya. Itu tahun 586 sebelum Masehi. Dihancurkan, diruntuhkan semuanya. Kita bisa membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 25, saudara, ayat 1-21. 50 tahun kemudian, sekelompok orang terdiri dari 50 ribu bangsa Yahudi ini kembali ke Yerusalem, mencoba membangun bait Allah dan kota Yerusalem. Ya. Perhatikan di sini, karena bangsa-bangsa lain menghambat pekerjaan itu tidak bisa dilanjutkan. Terhenti. Coba kita lihat. Karena bangsa-bangsa itu menghambat, saudara, maka bait suci belum dapat diselesaikan walaupun sudah berlangsung selama 20 tahun belum selesai. Sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam Esra pasal 1 sampai Esra pasal 6 kita bisa mendapatkan semua informasi itu. 20 tahun bait Allah dibangun tetap tidak bisa diselesaikan karena bangsa-bangsa lain menghambat pembangunan tersebut. Gerbang dan tembok-tembok tidak pernah diperbaiki. Terus situasi yang sangat mencengkam. Mungkin Nehemia berharap bahwa pekerjaan untuk membangun tembok sudah dimulai kembali dan kota Yerusalem sudah dibangun kembali. Tanpa tembok, tanpa gerbang, kota itu sangat terbuka untuk diserang bagi bangsa-bangsa lain. Betapa pentingnya tembok-tembok semacam itu, karena itu menjadi satu tempat tanda perlindungan Tuhan bagi umatnya. Sudah kita lihat di sini. Juga kemuliaan Allah dinyatakan di dalam batas daripada tembok tersebut. Ya, kita lihat di dalam konteks ini, saudara. Ya. Nah, untuk melihat beberapa banyak orang Yahudi yang setia yang merindukan kembali kota Yerusalem, saudara. Ini bukan satu kerinduan nasionalisme, tapi kerinduan rohani. Ya. Itu, saudara, kita lihat. Nehemia peduli. Cara dia mengekspresikan kepedulian dengan cara dia bertanya, bagaimana dengan kondisi Yerusalem? Orang yang peduli adalah orang yang mau bertanya. Gak ada orang peduli diam-diam saja, saudara. Aliran kebatinan, gak ada. Orang peduli pasti bertanya, benar gak? Bagaimana keadaan ya ini itu, sudah sembuh dan sebagainya. Kalau orang peduli kan, saudara. Mungkin juga, saudara, ada orang yang bertanya basa-basi, itu urusan lain kan. Ya. Tetapi orang yang sangat beriman, dia pasti peduli.
dan ekspresi kepedulian dia dengan cara dia bertanya untuk memasukkan respon itu sebagai pokok doa bagi dia. Itu orang yang peduli. Yang kedua, saudara, kepedulian Nehemia yang kedua, dia menangis, dia berkabung di dalam ayat 4 kita lihat. Apa yang membuat orang tertawa atau menangis seringkali dapat mengindikasikan karakter seseorang, bukan? Wah, sedikit-sedikit nangis cengeng kamu. Iya kan? Lihat-lihat kira-kira begitu. Ada orang yang mentertawakan kesalahan atau kemalangan orang lain, saudara. Ada orang menangis, ya, menangisi hanya karena merasa kecewa karena hal-hal sepele. Ah, sepele begitu aja nangis kira-kira begitu. Tapi ada orang menangisi hanya karena merasa kecewa dengan hal-hal yang ada. Ya. Coba kita lihat di sini, saudara. Kadang-kadang menangis ya menunjukkan kelemahan seseorang. Tetapi tidak demikian dengan Nehemia. Tangisan dia menunjukkan satu kekuatan rohani dia. Air mata dia menunjukkan kekuatan rohani karena dia peduli kepada umat pilihan Tuhan. Peduli kepada Yerusalem. Peduli kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kotanya. Tidak selamanya tangisan menunjukkan kelemahan seseorang. Tapi tangisan itu bisa menunjukkan kekuatan yang besar dari dalamnya. Tangisan Nehemia adalah tangisan menunjukkan kekuatan rohani yang begitu hebat yang dimiliki Nehemia. Karena dia peduli. Dia menangis, dia bergabung. Ya. Nehemia menangis menunjukkan kekuatannya. Ya. Seperti Yeremia pasal 9 ayat 1. Seperti Paulus di dalam Paulus pasal 20 ayat 19. Ya. Seperti Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 4. Bahkan Nehemia seperti Tuhan Yesus karena dia rela menanggung beban orang-orang yang sedang mengalami kehancuran. Coba berarti. Yesus kan begitu, saudara. Manusia dalam kehancuran kepada kebinasaan. Beban itu ada di dalam panduk ya, bahu Tuhan Yesus sampai menuju Golgota. Demikian juga dengan Nehemia. Ya. Dia mau memikul beban itu padahal dia bisa menghindar daripada beban itu. Benar enggak? Kalau dia tidak peduli, dia tidak mungkin akan mengambil beban itu. Tapi karena dia peduli, dia harus membawa beban itu di pundaknya. Saudara bisa lihat di sini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bangsa dalam kehancuran itu ada di dalam pundak Nehemia, saudara. Mazmur 69 ayat 8 mengatakan, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Orang yang beriman, dia peduli. Pada waktu dia peduli, dia akan memikul beban yang sangat berat. Kalau orang enggak peduli kan peduli amat, benar enggak? Ada bangku-bangku kosong peduli amat, benar enggak? Tapi bagi orang yang peduli, lihat bangku-bangku kosong, dia tidak akan pernah diam. Dia pakai lututnya berdoa. Dia pakai kakinya, tangannya, mulutnya untuk pergi dan memberitakan Injil supaya bangku-bangku ini bisa dipenuhi kembali. Itu orang yang peduli. Ya. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Ketika Tuhan menempatkan beban di dalam hati kita, saudara, jangan mencoba untuk menghindarinya. Karena jika kita melakukannya, kita akan kehilangan berkat. Kalau Tuhan taruh beban di dalam hatimu, kau coba menghindarinya, ya, kau melakukan dengan cara menghindarinya, engkau kehilangan berkat itu. Karena beban yang Tuhan taruh sebenarnya supaya kita menikmati berkat dalam ketaatan kita setelah itu. Sekarang kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Tuhan menempatkan beban di dalam hati Nehemia. Nehemia mencoba, ya, tidak mencoba untuk menghindar dari beban itu. Dia tidak ingin melakukan dengan cara menghindarnya. Ya, karena dia tahu di balik beban itu ada perkara besar yang Tuhan sedang siapkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bangsa itu dan demi kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Itu yang terjadi, saudara, dengan Nehemia. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap orang percaya, saudara. Apapun yang sedang terjadi, prosesnya bisa macam-macam, prosesnya bisa enak, tidak enak, prosesnya macam-macam. Tetapi ending daripada semua proses itu di dalam rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi saudara harus tahu, di dalam proses itu seringkali iblis mengintimidasi kita dengan mengambil beberapa ayat firman Tuhan. Ini loh katanya janji Tuhan, kenyataannya tidak ada.
ini loh yang kamu lakukan. Setia pelayanan, setia persepuluhan, setia memberi, setia peduli dan sebagainya. Ini yang terjadi. Padahal pada waktu setan menunjukkan ini itu proses, bukan akhir. Karena rencana Tuhan akhirnya pasti indah. Jangan mau ditunjukkan prosesnya, saudara. Ya, maka kita mesti punya prinsip seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29. Ya, ayat 9, 10, 11. Bahwa rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang membawa damai sejahtera. Ya. Dan iblis mengintimidasi kita dalam semua situasi. Kalau kita tetap pegang teguh itu, enggak bisa. Ya. Tidak bisa. Maka betapa pentingnya memegang janji firman Tuhan, bukan? Karena tujuannya apa? Supaya kita dikuatkan menghadapi kesulitan. Tetapi lebih daripada itu, pada waktu kau pegang janji Tuhan, engkau sebenarnya tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi dirimu. Ya, hanya firman Tuhan yang bisa meneguhkan engkau. Maka saya katakan, kalau orang di dalam puncak pergumulannya, jangan tinggalkan ibadah. Orang dalam puncak kesulitannya, jangan hindari persekutuan. Justru kau tekun, kau datang, kau setia. Karena Tuhan sedang mempersiapkan jawaban-jawaban di dalamnya. Banyak orang kan kecewa sama Tuhan, benar gak? Dalam kesulitan, keliru. Ya. Kau harus introspeksi. Kalau emang kesulitan datang karena ulahmu sendiri, ya bertobatlah. Kau datang kepada Tuhan dengan tekun, sampai Tuhan memulihkannya. Jangan minta cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta dipulihkan, enak aja. Cepat-cepat bertobat, ya benar. Tapi cepat-cepat dipulihkan, itu kan urusan Tuhan. Gak bisa, saudara. Saya katakan, untuk masalah-masalah rohani, engkau tidak boleh cepat puas. Tapi urusan jasmani, engkau harus cepat puas. Kalau untuk urusan jasmani, engkau tidak cepat puas, maka keinginan-keinginan daging itu akan begitu menguasai hati dan pikiran. Ya. Kalau urusan rohani, engkau cepat puas, maka engkau akan cepat berhenti dalam ketekunan mencari firman. Dalam kerinduan mencari firman akan berhenti. Tapi kalau kau tidak cepat puas, kau akan terus haus, terus berkobar untuk mencari firman dan firman. Enggak cukup di dalam satu sel kelompok. Mau pindah sana, ikut semua. Kenapa? Berkatnya banyak-banyak, macam-macam. Ya. Sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ya. Tetapi orang yang mau peduli adalah orang yang tidak akan mungkin menghindari beban yang Tuhan taruh di dalamnya. Pada waktu orang peduli, Tuhan taruh beban di dalamnya. Langkah yang ketiga, dia sedang menunggu Tuhan berperkara lebih jauh untuk menggenapkannya. Selesai, saudara. Ya. Seperti yang dikatakan saudara, Nehemia dimulai dengan kalimat apa? Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 3 dikatakan apa? Kesukaran besar. Itu loh. Kondisi Nehemia dimulai dengan kalimat pendek tetapi yang mengusik hatinya, yang melukai hatinya. Tapi kalau saudara membaca kitab Nehemia dengan tekun, saudara akan melihat di dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 ayat 18. Apa itu? Kitab ini diakhiri dengan sukacita. Kitab ini diakhiri dengan pesta ria yang amat besar. Padahal dimulai dengan kesukaran besar, diakhiri dengan pesta dan sukacita yang besar. Coba baca dengan teliti kitab Nehemia ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengajarkan kitab Nehemia ini sudah selesai, termasuk kepada adiknya Bu Agus. Itu pembinaan kitab Nehemia selesai. Kitab Yosua selesai. Ya. Karena perjanjian lama ini jarang sekali orang suka, saudara. Iya kan? Maunya perjanjian baru terus. Padahal ini kekayaan rohani yang luar biasa lah perjanjian lama. Sama dengan perjanjian baru. Ya. Cuman orang malas. Ya. Karena cerita-cerita begitu doang. Sepertinya gak ada maknanya. Wih, luar biasa. Maka kalau saya punya kesempatan, saya pasti khotbah dari perjanjian lama. Karena hampir jarang orang khotbah perjanjian lama. Ya. Padahal ini kitab yang luar biasa. Ya. Kitab Esther juga selesai. Pada waktu belajar kitab Esther, orang baru tahu, wih, luar biasa ya. Kekayaan rohani yang memang namanya Alkitab pasti luar biasa. Kita mesti punya ketekunan, saudara. Ya. Mari kita lihat juga, saudara. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5,
juga dikatakan sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Orang-orang yang punya kepedulian, yang dia mungkin sangat terluka dengan semua informasi yang ada, dengan kondisi yang memilukan semacam itu. Dimulai dengan satu kesukaran besar, diakhiri dengan sorak-sorai, pesta dan sukacita yang limpah. Kita lihat saja. Air mata kita adalah benih-benih providensia yang Allah tanamkan di sepanjang jalan kita. Ya. Dan tanpa air mata, benih tersebut tidak pernah tumbuh dan menghasilkan buah. Air mata kita, saudara, itu benih-benih daripada providensia Allah yang ditanamkan di sepanjang jalan kita. Karena untuk memberikan satu pertumbuhan bagi benih itu, untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Air mata Nehemia dimulai dengan ayat 4 tersebut. Kita lihat, menghasilkan sorak-sorai di dalam pasal 8 tersebut. Sudah bisa lihat? Sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Suatu kebiasaan orang Yahudi, saudara, untuk duduk ketika mereka berkabung. Ya. Itu kita bisa lihat dalam Esra, misalnya Esra pasal 9, ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Ya. Esra pasal 2, ayat 13 dan seterusnya. Tanpa disadarinya, Nehemia bersikap seperti orang Yahudi yang duduk karena berduka ketika mereka menjadi tawanan di Babel beberapa tahun sebelumnya. Itu diungkapkan di dalam Mazmur 137. Ya. Diungkapkan di situ, saudara. Ya. Kita lihat lebih jauh. Seperti Daniel, saudara. Nehemia mungkin memiliki ruang pribadi di mana dia biasa berdoa kepada Allah. Orang-orang yang rohani adalah orang-orang yang selalu menyediakan mesbahnya untuk Tuhan. Bukan persoalan tempat yang bagus dan di tempat yang sangat tidak memungkinkan pun tempat itu dibuat sebagai satu mesbah di hadapan Tuhan. Saya ingat, saudara, saya tinggal di asrama. Ya. Dan di asrama itu kami punya asrama doa juga yang agak jauh dari kamar kami. Nah, bertepatan saya ditaruh di kamar yang agak besar. Ya, diisi 4 orang. Wah, lumayan ini. Ya. Terus saya kan adik tingkat. Ya. Adik tingkat tuh tidurnya di atas. Ya. Yang lain tidur di tempat tidur yang di bawah. Nah, di situ dibuatlah ruang doa khusus di kamar ini. Ya. Jadi enggak usah pergi jauh-jauh di sana. Di kamar tuh bisa berdoa. Ya. Satu saat saya punya kakak tingkat sih. Ini tingkat terakhir. Orangnya tekun sekali baca Alkitab. Tekun. Ya. Tekun berdoa. Ya. Saking tekunnya berdoa, saudara. Kan pagi-pagi buta kan? Kok ada suara yang berbeda ya? Saya lihat di ranjang dia enggak ada. Nanti dia nih saya lihat. Saking tekunnya berdoa sampai ngorok di situ saya. Saya bangun gitu. Wus, dia langsung hilang suara itu. Lenyap seketika kira-kira. Dia langsung haleluya, haleluya kira-kira. Saudara, saya ingin ceritakan. Ada orang yang memang kerinduannya berdoa. Semua situasi bisa dipakai. Tapi kalau itu hanya legalitas saja, tidak menghasilkan semangat doa yang segar. Kita bisa punya masing-masing ruang doa sendiri di rumah masing-masing, benar enggak? Tapi belum tentu kita punya kesegaran yang sama secara rohani, benar enggak? Belum tentu. Itu sesuatu yang sangat penting. Maka di kantor perkantor saya bilang, ini kita punya banyak ruangan, mana ruangan doanya? Buat ruangan doanya. Enggak bisa. Kita pelayanan rohani, kekuatan daripada pelayanan itu ada dalam doa. Supaya siswa datang di situ mau berdoa, silakan masuk. Mahasiswa datang ke situ, silakan berdoa. Staf mengajak siswa masih mau berdoa, silakan masuk ke ruangan itu, selesai. Kita tenggelamkan seluruh kegerakan rohani kita di dalam doa. Saudara, saya katakan, kekuatan pelayanan itu harus ada dan lahir dari bersemangat berdoa. Kalau kau sudah kehilangan semangat itu, maka kegerakan pelayanan sebagai suatu formalitas organisasi gereja
Kau tidak pernah berjumpa dengan kehadiran kuasa Tuhan. Pujian-pujianmu hanya pujian-pujian yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Tidak memaknai tentang kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan sedang kerjakan. Kau punya kepekaan. Maka saya katakan, orang-orang yang sehat rohani, dia pasti setiap saat mengagumi Tuhan. Kalau engkau sampai tidak pernah kagum tentang Tuhan, ada kondisi kerohanian yang sangat kronis sebenarnya. Kita bisa hari ini beribadah, hari ini bisa melakukan banyak aktivitas, kita kagum dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan itu, benar gak? Bayangin saudara, istrinya malam kerja di rumahnya, rapiin sana sini. Dia punya anak laki-laki sudah besar semua, sudah kerja. Ya. Istrinya sudah gitu biasanya, mesti bangun pagi, nyiapin makan untuk suami dan anak-anaknya. Hari itu nggak bangun-bangun. Ya, sampai anaknya mau berangkat kerja, mau pamitan, papanya bilang, mungkin mamamu kecapean. Sampai akhirnya suaminya mau berangkat kerja. Waktu suaminya mau berangkat kerja, dia mau bangunin. Begitu dia pegang tangannya, kaget, dilihat. Wow. Langsung telepon rumah sakit, ambulans datang bawa. Langsung masuk ICU. Gak bisa ngapa-ngapain. Tiap hari, tidak ada satu pergerakan apapun di dalam fisiknya. Gak ada. Saudara, obat setiap hari begitu mahal dimasukkan. Sampai satu saat kakinya sedikit gerak saja. Wih, puji Tuhan, terima kasih. Kita ini loh tiap hari kaki kita gerak. Mana puji Tuhannya? Benar gak? Kalau sudah di rumah sakit, kita merindukan satu pergerakan. Kita, senangnya luar biasa. Wih, puji Tuhan lo bisa menggerakkan kakinya sekarang, menggerakkan tangannya, benar? Tiap hari kita menggerakkan kaki tangan kita, udah terbiasa dengan semuanya itu, terbiasa dengan berkat semacam ini, kita kurang peka lagi kalau itu berkat, benar gak? Bahaya besar. Kalau engkau tidak bisa mengagumi hal-hal yang kecil dan hal yang besar dari Tuhan, ada satu kerohanian yang kronis yang terjadi, sedang terjadi dalam hidupmu. Saya khotbah di satu gereja. Gereja itu megah sekali. Saya memulai khotbah di gereja itu, waktu itu gereja masih di rumah orang nambung di atasnya. Saya selalu ketemu dengan seorang ibu yang sudah sepuh, sudah tua. Setiap ibu itu sampai, kan biasanya habis khotbah kan di pintu depan gereja, salaman. Saya tahu, apa yang dikerjakan ibu itu? Dia tanya, ini yang khotbah tadi? Iya. Dia keluarkan uang, Rp2.000. Rp2.000. Kalau ada sedikit berkat, dia kasih Rp5.000. Saudara tahu, setiap kali ibu ini memberi, saya selalu ingat Lukas 21 ayat 2 dan 3 tentang janda miskin. Rp2.000 itu bisa beli apa? Tapi ini pemberian daripada kehidupan seorang janda miskin. Jauh lebih besar. Begitu masuk dalam mobil, saya pegang uang itu sebelum mobil bergerak. Saya berdoa, Tuhan, limpahkan berkat-Mu untuk ibu itu. Pakai uang ini untuk bisa memberkati lebih jauh. Padahal saya sudah terbiasa dengan berkat-berkat yang besar. Orang yang biasanya sudah terbiasa dengan berkat-berkat yang besar, kurang bisa menghargai berkat yang kecil. Padahal berkat yang besar dan berkat yang kecil sumbernya sama, Tuhan sendiri. Maka pada waktu kau membuat perbedaan, engkau tidak menghargai Tuhan. Waktu saya di asrama, satu-satunya saudara asrama di sekolah teologi di dunia ini yang mahasiswanya harus punya catatan keuangan. Mana ada? Gak ada di tempat yang lain. Itu diperiksa sewaktu-waktu saudara. Setiap unit itu ada seperti dosen-dosen yang menjadi pembimbingnya.
Nah, itu sewaktu-waktu minta buku, namanya buku kas. Diminta mendadak, saudara. Mereka yang tidak siap, tidak tertib, bisa kebingungan, saudara. Waktu diminta, benar loh. Bisa minta waktu, nanti sore ya, nanti malam ya. Akhirnya nggak ngerjakan tugas yang lain, ngerjain buku kas itu. Akhirnya apa? Bisa ngarang-ngarang kan, benar nggak? Waktu diminta, saya langsung serahkan. Waktu dikembalikan, di situ ada catatan. Dosen saya mengatakan, saya belajar dari kehidupan hari. Engkau begitu teliti menghitung Tuhan, dan saya harus bertobat. Kenapa? Bukan hanya uang yang saya catat, saudara. Orang kasih satu permen di dalam satu bulan itu, satu permen saja, ditaruh di meja saya catat permen itu, dan orang yang memberi, dan saya mendoakannya. Makanya orang yang traktir saya itu beruntung, karena saya berdoa untuk dia. Saya dijemput sama Pak Tio. Ya didoakan. Pak Tio gak tahu kalau saya doakan. Benar gak? Setiap orang yang Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan memelihara hidupmu, engkau punya tanggung jawab dan berkewajiban mendoakan orang itu. Pak Agus paling rajin traktir saya. Doanya makin limpah untuk Pak Agus. Mulai hari ini berbondong-bondong siapa mau traktir saya catat. Ya? Saudara, hargai Tuhan yang menggunakan siapa saja untuk memelihara hidup. Jangan pernah beda-bedakan. Berkat besar kecil melalui orang besar kecil sama saja. Kadang-kadang di dalam satu pelayanan kita ditantang bukan untuk menerima, untuk memberi. Masuk di Papua ini tanya, saya selalu dengan Pak Agung kunjungannya ke kota-kota. Teman yang lain dengan siapa gitu. Kami 2-3 orang pergi bergerak berdasarkan melihat kepada konteks kotanya. Berapa banyak orang yang perlu diutus di sana. Itu, saudara, yang saya lakukan. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak pernah memegang keuangan pelayanan mereka semua. Dan mereka sangat tertib mencatat semua. Khotbah, serakan, semua dicatat dengan baik. Kenapa? Kalau engkau tidak tertib di dalam masalah keuangan, maka engkau akan menjadi orang yang tidak setia dalam mengelola seluruh hidup. Alkitab mengajarkan akar segala kejahatan cinta uang. Salah satu bukti kejahatan dalam kecintaanmu kepada uang, ketidaktertibanmu mengelola keuangan. Ketidaktertiban mengelola keuangan adalah satu kejahatan. Saya pergi kemana-mana, saya belanja kemana-mana, catat. Maka itu nota itu dikumpulin. Saya kalau pergi kemana aja pelayanan, ke Korea, ke Hong Kong, ke China dan sebagainya, ke luar-luar kota, ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya ingin memberkati rekan-rekan staff saya yang lain, yang di Surabaya. Mereka tidak bisa bersama-sama dengan saya, tapi mereka mendoakan pelayanan saya. Saya ingin membawa oleh-oleh untuk mereka. Senang mereka dikasih coklat, dark coklat, saya bawa yang lalu, saudara. Senangnya luar biasa. Ya, itu diingat oleh mereka. Sehingga saya pergi begini, mereka mengingat lagi. Ingat oleh-olehnya. Mereka tidak punya kesempatan. Tetapi saya bisa membagikan kesempatan itu kepada mereka dengan berkat-berkat dalam bentuk yang lain. Kalau hidupmu tamak, engkau tidak siap menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang tamak adalah orang yang tidak pernah siap untuk memberkati orang lain. Saya harus mengatakan, hari ini adalah hari terakhir untuk hidup kita. Maka kita bisa mengisi hari ini dengan yang terbaik. Benar kan? Kalau engkau mengatakan besok ada kesempatan, engkau tidak pernah mengisi hari ini dengan baik. Saya selalu mengatakan, setiap hari adalah hari yang terakhir dalam hidup saya. Maka hari itu saya maksimumkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya mengatakan, nanti ada kesempatan, tahu-tahu enggak ada kesempatannya. Benar enggak? Tapi toh akhirnya punya kesempatan, berarti makin besar kesempatannya. Benar enggak? Ini sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah engkau menganggap umurmu panjang.
Kalau engkau menganggap umurmu panjang, kau banyak membuang kesempatan. Tapi kalau kau anggap umurmu pendek, kau akan pakai dengan baik. Benar enggak? Kalau hari ini dokter vonis kau cancer, kau akan mengisi waktu dengan baik. Benar enggak? Jangan mau ditipu oleh setan dengan paradigma yang keliru. Oh nanti ada waktu, oh nanti ada kesempatan, oh minggu depan masih ada ibadah, oh ini, oh no, belum tentu. Sekian detik saja apa yang terjadi bisa berubah, benar nggak? Daripada menyesal, ayah, lebih baik berbenah diri, benar nggak? Minta hikmat Tuhan untuk mengelola hidup. Nehemia menggunakan semua kesempatan untuk mengutamakan Tuhan dengan cara dia peduli, dengan cara dia bertanya. Dia berdoa dan bergabung. Sudah kita lihat yang kedua. Yang ketiga kita lihat kepedulian Nehemia ada. Dia wujudkan di dalam doanya. Ayat 5-10. Doa ini adalah doa yang pertama dari 12 seruan doa yang tercatat dalam kitab Nehemia. Sudah. Kalau kita lihat ini. Kita bisa lihat pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 49, ya 4 dan 9, pasal 5 ayat 19 dan seterusnya. Ada begitu banyak. Sudah. Ya. Kitab Nehemia dibuka dan sekaligus ditutup dengan doa. Perhatikan kitab ini, saudara. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Nehemia adalah seorang yang beriman, yang bergantung penuh dalam seluruh keputusan hidupnya dengan cara berdoa kepada Tuhan. Sampai ditanya raja pun, walaupun dia tidak tutup mata, dia berdoa dalam hati yang begitu singkatnya, karena dia punya satu kehidupan doa yang begitu luar biasa. Doa yang refleks. Karena sadar kehidupan sehari-hari bergantung kepada Tuhan, maka pada waktu ditanya raja pun cepat berdoa dalam hati. Coba perhatikan di sini. Nehemia berhasil karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan karena jabatan dia. Pada masa kini banyak orang menganggap Anda terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan dan terlalu sedikit waktu untuk dipakai berdiam diri di hadapan Tuhan. Wah, kerjakan ini saja kurang, apalagi dipakai untuk berdoa, malah gak selesai-selesai. Itu tipuan dari setan. Engkau bisa saja menurut waktumu kurang, bisa saja. Tapi pada waktu kau berdoa, kau kembali untuk mengerjakan, ada hikmat Tuhan yang membuat kau bisa cepat selesai. Benar gak? Saudara, terlalu gampang Tuhan menolong kita, bukan? Kita seringkali berjalan dalam kepikiran kita sendiri, benar? Dengan pengalaman kita, benar enggak? Padahal itu satu tindakan yang salah. Kita harus menggunakan rasio kita, betul. Tapi kita tidak boleh mengandalkan rasio kita. Rasio ini harus tunduk dan mengandalkan Tuhan. Orang mengatakan kita harus tanggalkan rasio kita, utamakan Tuhan, salah juga. Rasio tetap harus dipakai. Tetapi tidak boleh bersandar kepada kekuatan rasio. Hanya kekuatan Tuhan. Orang tua mendidik anak juga salah. Seringkali sangat menekankan anak harus punya self confidence. Dengan self confidence dia bisa berkreasi dan mengembangkan dirinya. No, ini bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran bertentangan dengan Yakobus pasal 4. Kita mau kesana kemari nggak tahu apa yang terjadi, benar nggak? Terus kita mau tanamkan apa kepada anak? Anak-anak sejak dini harus ditanamkan dengan satu prinsip, God confidence, bukan self confidence. Apa yang bisa dipercaya daripada orang berdosa ini? Gak ada. Orang berdosa ini membutuhkan belas kasihan, benar gak? Anak-anak tidak boleh diarahkan untuk self confidence, tapi God confidence, dia harus percaya kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan dia ya talenta karunia, dia harus mengembalikan untuk Tuhan. Dia harus berdoa supaya Tuhan kasih hikmat untuk mengembangkan karunia talenta itu. Maka anak-anak yang tanamkan self confidence, begitu dia bisa berhasil, dia sombong. Kenapa? Karena itu menurut dirinya, benar gak? Tapi anak-anak yang tanamkan God confidence, pada waktu dia berhasil, dia mengatakan ini karena Tuhan. Banyak prinsip-prinsip psikologi yang justru diajarkan dalam sekolah-sekolah Kristen yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pada waktu saya memimpin seminar-seminar di dalam dunia pendidikan, di Bali, di berbagai kota, saya menggugah kembali para pendidik untuk hati-hati menanamkan prinsip-prinsip, ya, ajaran-ajaran dari psikologi yang harus diteropong dengan Alkitab. Kalau tidak, kau berbahaya sekali. Jadi penting, sangat penting, tanamkan
prinsip firman Tuhan di dalam diri anak-anakmu, maka dia akan tumbuh mengasihi Tuhan.